Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan secara khusus membacakan kisah-kisah misteri bersambung. Dan kali ini ada sebuah kisah mistis yang dialami oleh 4 orang sahabat yang mendaki ke Gunung Semeru. Seperti apa ceritanya? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Ren, minggu besok ada acara nggak? Tanya Agung. Mereka berdua sedang berjalan menuju parkiran untuk pulang karena jam kerja sudah habis. Free gua, lu kan tahu kalau libur gua cuma rebahan sama main game doang. Jawab Randy santai sambil menghisap rokok di tangannya. Muncak yuk, udah lama nih kita nggak muncak. Mumpung Seninnya tanggal merah, ujar Agung. Ayo, muncak kemana nih kita? Tanya Randy antusias. Semeru aja yang dekat dari sini. Lagian kan mepet waktunya cuma 2 hari. Jawab Agung tidak kalah antusias. Semasa kuliah, mereka memang sering mendaki bersama. Hanya saja setelah bekerja, mereka sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Sip, kita ajak Firman sama Jaka juga. Nanti malam kita kumpul di base camp. Base camp yang mereka maksud adalah pos ronda tempat anak-anak muda seperti mereka nongkrong di malam hari, sekedar untuk merokok atau bersenda gurau. Oke, jawab Agung. Mereka pun berjalan terpisah menuju kendaraan masing-masing dan bergegas pulang. Sore berganti malam. Tidak lupa Agung menghubungi Firman dan Jaka untuk berkumpul di base camp. Kini, keempat pemuda itu telah berkumpul di tempat yang mereka sebut base camp itu. Man, Jak, lu ikut kan? Tanya Randy. Ayo, jawab Firman. Lu Jak? Siap, ujar Jaka. Oke, untuk barang-barang yang kurang kita bisa sewa dan untuk logistik kita bisa beli di pasar dekat base camp. Instruksi Agung. Sudah biasa setiap pendakian mereka, Agunglah yang akan mengurus segala sesuatunya. Sedangkan yang lain tinggal terima beres dan hanya mengurus untuk keperluan pribadi masing-masing. Karena semasa kuliah dulu, Agung adalah ketua Mapala. Jadi semuanya dipercayakan kepada Agung dan sudah pasti beres. Untuk keberangkatan kita kumpul di rumah Jaka. Jam 5 pagi semua sudah harus kumpul. Biar sampai base camp gak terlalu siang. Gimana Jak? Lu gak keberatan kan? Kita berangkat di rumah lu? Tanya Agung. Gak masalah gua, jawab Jaka. Hari ini adalah hari Kamis. Jadi mereka masih punya 2 hari untuk menyiapkan keperluan pendakian. Hari berganti hari. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sejak pukul 5 pagi, Randy dan Agung sudah berada di rumah Jaka. Firman kok belum datang juga ya? Coba lu telepon Gung, titah Randy. Gak diangkat Ren, apa dia kesiangan ya? Ujar Agung masih menempelkan benda pipi itu di telinganya. Sedangkan Jaka, dia masih menjalankan ritual paginya. Karena saat Randy dan Agung datang, dia juga baru bangun. Untungnya semua barang bawaan sudah ia siapkan sejak malam. Sementara di pinggir jalan, Firman sedang mendorong motornya yang tiba-tiba kempes. Dia berniat kembali lagi ke rumahnya untuk mengganti motor itu dengan motor ayahnya. Karena nggak mungkin ada tukang tambal ban pada jam 5 pagi. Jadi mau tidak mau, dia harus putar balik. Belum lagi dia akan kena omel Randy dan Agung karena terlambat. Sebenarnya hatinya mulai tidak enak dengan kejadian ban kempes barusan. Seperti sebuah firasat bahwa akan terjadi sesuatu di atas gunung nanti. Tapi semua persiapan sudah matang. Tidak mungkin dia akan membatalkannya begitu saja. Untungnya, jarak rumah Firman dan Jaka tidak terlalu jauh. Hingga 20 menit kemudian, Firman sudah sampai di rumah Jaka dan disambut oleh ketiga temannya dengan barang bawaan masing-masing. Man, kok jam segini baru sampai sih? Lu kesiangan ya? Tanya Randy sembari mengangkat tas carrier ke punggungnya. Gua gak kesiangan, tapi ban motor gua kempes. Kepaksa dah, gua balik lagi ganti motor. Jawab Firman seadanya, karena memang itu yang terjadi. Lah emang semalam gak lu cek lagi? Tanya Randy lagi.
"Ya udahlah, jangan banyak ngobrol, keburu siang, kita sampai base campnya," ujar Jaka menengahi. Akhirnya mereka berangkat pada jam 5:30 dengan menggunakan 2 sepeda motor. Agung membawa Randy dan Firman membawa Jaka. Di perjalanan tidak ada kejadian apapun. Mereka tampak bersemangat sembari menghirup udara pagi hari yang sejuk. Hingga 2 jam kemudian, mereka sampai di pasar tradisional dekat base camp untuk membeli logistik. Sesampainya di parkiran, mereka berpencar untuk menjalankan tugas masing-masing. Agung mengajak Randy untuk menemaninya berbelanja sayur dan bahan makanan yang mereka perlukan ke dalam pasar. Jaka bertugas untuk membeli refill gas portable ke minimarket di seberang pasar. Sedangkan Firman bertugas menjaga barang bawaan di parkiran. Saat Firman sedang duduk di motor, ada seorang kakek-kakek berbaju lusuh, bahkan tidak memakai alas kaki, menghampiri Firman. Dia menatap Firman dengan tatapan tajam. Sontak Firman kaget karena dia tidak melihat dari arah mana sang kakek muncul. Dia pun merogoh saku celananya, mengambil uang pecahan 5.000 dan menyodorkannya kepada kakek tersebut. Karena penampilannya, dia mengira bahwa kakek itu adalah pengemis. Namun sang kakek hanya bergeming dengan mata yang masih menatap tajam. "Kakek, kenapa menatap saya seperti itu?" tanya Firman. Pasalnya, dia tidak punya salah, bahkan tidak pernah bertemu dengan kakek-kakek itu. "Pergi dari sini," ketus sang kakek menggunakan bahasa Jawa. Dia pun pergi meninggalkan Firman yang masih bertanya-tanya tentang maksud ucapan kakek tersebut. "Kenapa kakek itu menyuruh saya pergi?" teriak Firman. Karena penasaran, dia pun berniat mengejar kakek-kakek itu. Tapi saat akan melangkah, dia dikejutkan oleh panggilan Jaka. "Mau kemana lu, Man?" tanya Jaka yang baru datang dari minimarket. "Oh, enggak. Tadi ada kakek-kakek kayak pengemis, aneh banget. Udah dapat gasnya," tanya Firman mengalihkan obrolan. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa perasaannya tambah tidak enak. "Udah nih," jawab Jaka sambil mengangkat plastik belanjaannya. Sementara di dalam pasar, Agung dan Randy sudah hampir selesai dengan tugas mereka, hanya tinggal menghitung jumlah barang yang mereka beli. "Banyak sekali belanjaannya, Dek," tanya penjaga toko yang melayani mereka. Memang kali ini, dia membeli banyak bahan makanan seperti sosis, nugget, bakso, beras, minyak, mie instan, dan lain-lain. Belum lagi sekresek sayuran yang ditenteng Randy, karena dia tahu porsi makan teman-temannya yang mirip seperti kuli. Walaupun mereka hanya berniat untuk mendaki 2 hari 1 malam saja, tapi Agung membeli lebih banyak bahan makanan. Bahkan bisa sampai untuk 3 hari ke depan untuk cadangan. "Iya, Bu, buat persiapan muncak ke Gunung Semeru nanti," jawab Agung. "Hah? Beneran mau muncak hari ini?" tanya penjaga toko itu masih tercengang. "Nanti malam kan malam satu suro, Dek," ujarnya lagi. Mereka berdua kaget dengan ucapan pelayan toko tersebut. "Di sini, malam satu suro dipercaya sebagai gerbang gaib, di mana malam itu seluruh makhluk halus akan keluar untuk berpesta, bahkan untuk mencari tumbal. Oleh karena itu masyarakat dilarang keluar saat malam satu suro," ujarnya lagi. Agung dan Randy bahkan tidak tahu pasal malam satu suro. Bahkan sudah bukan rahasia umum lagi bagi para pendaki seperti mereka tentang malam tersebut. Tetapi mereka tidak ngeh kalau libur tanggal merah besok adalah libur 1 Muharram atau tahun baru Islam, yang artinya malam ini adalah malam satu suro. "Iya, Bu, saya tahu," dustanya. "Saya dan teman-teman saya hanya ingin melihat keindahan alam saja, Bu, gak punya maksud lain," ujar Agung menepis semua pikiran buruknya dan mengalihkan pikirannya agar lebih positif. "Ya wes, hati-hati saja, banyak berdoa minta perlindungan sama Gusti Allah," ujar pelayan toko menasihati. "Iya, Bu, saya akan mengingat nasihat Ibu. Jadi berapa semuanya, Bu?" tanya Agung mengalihkan pembicaraan. "Bentar, Dek, tak hitung dulu." Pelayan toko itu lalu menghitung belanjaan Agung sembari memasukkan ke dalam plastik. "Semuanya jadi 285.000, Dek," ucapnya sembari memperlihatkan kalkulator dengan beberapa digit angka di atasnya. Agung mengeluarkan dompetnya dan menyodorkan 3 lembar uang berwarna merah. "Kembaliannya ambil saja, Bu," ujar Agung. Lalu dia mengambil beberapa kantong berisi belanjaannya. "Makasih, Dek," ujar sang pelayan toko dengan mengembangkan senyum.
Agung dan Randy berlalu dari toko itu menuju parkiran di mana Jaka dan Firman menunggu mereka. Kayaknya kita harus pikirin perkataan ibu-ibu tadi deh, Gung. Dia ada benernya juga. Malam satu suro itu malam sakral buat mereka, ujar Randy dengan raut wajah was-was. Udahlah, jangan terlalu difikirkan. Tujuan kita kan buat refreshing, bukan buat yang lain. Positif aja. Lagian juga persiapan kita udah mateng dan udah sampai sini. Gak mungkin kita batalin gitu aja, jawab Agung yang tidak ingin temannya berpikiran yang tidak-tidak. Ya udahlah, gua ngikut lu aja. Tapi jangan kasih tahu Firman dan Jaka tentang hal ini. Takutnya mereka jadi ikutan was-was kayak gua, timpal Randy. Agung menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Dia tidak mau banyak bicara lagi karena mereka sudah hampir sampai di parkiran. Jaka dan Firman sudah melihat mereka datang. Mereka segera melanjutkan perjalanan ke base camp yang hanya butuh waktu sekitar 15 menit dari pasar tersebut. Rencananya, mereka akan mendaki via base camp Ranupani, jalur favorit para pendaki Gunung Semeru. Waktu tempuh dari Ranupani menuju puncak diperkirakan memakan waktu 10 sampai 13 jam tergantung fisik para pendaki. Itu pun jika tidak ada badai. Tidak jarang para pendaki yang memutuskan untuk kembali ke base camp karena cuaca yang tidak mendukung. Jam 8:30, mereka berempat sampai di base camp Ranupani. Mereka tidak langsung menuju pos registrasi, tapi memilih packing ulang barang bawaan mereka. Setelah 30 menit berlalu, mereka akhirnya menyelesaikan packing dan berlalu menuju pos pendaftaran. Kemudian melakukan registrasi, mengisi data diri, dan meninggalkan nomor telepon yang bisa dihubungi. Tidak lupa mereka meninggalkan KTP mereka masing-masing. Menurut informasi dari pihak base camp, baru ada kelompok mereka yang mendaftar hari ini dan dua kelompok yang masih berada di atas dengan jadwal turun sore ini. Padahal ini adalah weekend, mungkin efek malam satu suro. Setelah semua selesai, mereka pun memulai perjalanan mereka. Tidak lupa mereka berempat melakukan doa bersama di depan gapura yang dipimpin oleh Agung. Dan perjalanan pun dimulai. Perjalanan dimulai dari jalur landai dengan perkebunan penduduk di sisi kanan dan kirinya. Mereka masih bisa melihat beberapa rumah milik warga yang berada di pinggir jalur. Kemudian, jalur sedikit menanjak menuju jalan setapak dan melipir ke lereng bukit. Dengan Agung sebagai leader atau pemimpin kelompok, diikuti oleh Firman, kemudian Jaka, dan Randy sebagai sweeper. Mereka menikmati perjalanan dengan udara yang sejuk khas pegunungan. Satu jam mereka berjalan, akhirnya mereka sampai di pos 1. Mereka istirahat sebentar, sekedar untuk menyalakan sebatang rokok dan melepas dahaga. Udah lama gak muncak, jalan segini aja udah berasa nih kaki, ujar Randy yang memang jarang berolahraga. Ketika hari libur pun, dia lebih memilih untuk rebahan dan bermain game. Kirain kaki gua doang yang gak bersahabat, ujar Jaka sembari duduk selonjoran di sisi Randy, diikuti oleh Agung dan Firman sambil meluruskan kaki mereka. Mengingat belum ada makanan yang masuk perut sejak tadi pagi, akhirnya mereka memutuskan untuk memakan cemilan dan roti yang dibeli Jaka di pasar sewaktu dia menunggu Agung dan Randy berbelanja. 15 menit sudah cukup untuk mereka melepas penat dan mengganjal perut mereka masing-masing. Sebelum memulai perjalanan, Firman berniat untuk buang air kecil di WC yang tersedia di pos 1. Namun, saat ia hendak masuk ke dalam WC, ujung matanya melihat seperti ada yang mengawasinya. Sontak dia kaget dan langsung menengok ke arah orang tersebut. Namun, dia tidak bisa memastikan karena kejadiannya hanya beberapa detik. Dan orang tersebut langsung menghilang di balik pohon. Kenapa orang itu mirip seperti kakek-kakek yang tadi di pasar ya? Tapi penampilannya kok beda, lebih bersih dan rapi. Ah, moga aja cuma halusinasi gua doang, ujarnya dalam hati. Firman hanya bergidik ngeri dan langsung masuk ke dalam WC menyelesaikan niatnya. Dia pun segera keluar meninggalkan WC untuk kembali bergabung dengan teman-temannya. Firman pun tidak menceritakan apapun kepada teman-temannya tentang apa yang ia lihat dan lebih memilih untuk mengajak mereka melanjutkan perjalanan. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan posisi seperti semula. Jalur dari pos 1 menuju pos 2 masih terbilang landai dan hanya butuh waktu sekitar 40 menit untuk sampai pos 2. Di sini mereka tidak beristirahat dan memilih melanjutkan perjalanan menuju pos 3.
Mereka menikmati perjalanan dengan saling bersendau gurau agar perjalanan tidak terlalu terasa lelah. Di tengah perjalanan menuju pos 3, tiba-tiba Jaka meminta izin untuk buang air kecil. "Gung, gua kebelet nih, tungguin ya," ujar Jaka. Dia berlalu menuju semak-semak dengan dua pohon di sisi kanan dan kirinya. Bahkan lebih mirip seperti gapura karena ukuran keduanya yang cenderung sama. "Oh, oke, Jak." Agung dan kedua temannya berhenti dan duduk di pinggir jalur untuk menunggu Jaka sembari beristirahat. "Moga aja ada kelompok lain yang naik hari ini, biar gak cuma kelompok kita doang yang muncak malam ini," ujar Firman, mengingat hanya tinggal dua kelompok yang masih di atas dengan estimasi turun nanti sore. "Iya nih, gue juga mikir begitu," timpal Randy. "Pasti ada yang naik kok, tenang aja, biasanya weekend kan rame," ujar Agung meyakinkan. Sementara itu, di balik semak, Jaka sudah selesai menunaikan hajatnya dan bergegas kembali menghampiri teman-temannya. Namun, saat ia telah berjalan beberapa langkah, ujung matanya tidak sengaja melihat benda yang berkilau karena pantulan sinar matahari. Dia pun menghampirinya dan ternyata benda tersebut adalah sebuah kalung dengan liontin berbentuk bulat berwarna putih perak serta batu berwarna biru di atasnya, lebih mirip seperti batu syafir. Jaka yang melihat benda tersebut lantas mengambilnya, kemudian memperhatikan kalung tersebut untuk memastikan bahwa benda itu imitasi atau bukan. Setelah dilihat dengan seksama, sepertinya benda itu bukan imitasi, mengingat rantai kalung yang tetap berwarna putih perak tanpa celah dan batu berwarna biru di atasnya yang sangat indah berkilau. "Gak mungkin kalau ini imitasi. Tapi punya siapa ya? Apa mungkin punya salah satu pendaki yang jatuh? Tapi ini bukan jalur pendaki," gumamnya dalam hati. Dia pun bergegas menghampiri teman-temannya untuk memberitahu apa yang ia temukan. "Gung, Ren, Man, lihat nih apa yang gua temuin," ujar Jaka. Dia membuka telapak tangannya dan terpampanglah sebuah kalung safir yang berkilau. Mereka berempat sontak menutup mata dengan tangan masing-masing karena pantulan cahaya matahari dari batu safir tersebut. "Lu nemu di mana, Jak?" tanya Randy penasaran. "Di semak-semak sana," jawab Jaka sambil menunjuk ke tempat dia buang air kecil tadi. "Cakep bener, Jak, batunya. Kira-kira kalau kita bawa ke kota, laku berapa ya?" "Kayaknya ini bukan imitasi dah," ujar Firman sambil terus memperhatikan kalung tersebut. "Hus, jangan ngadi-ngadi lu. Ingat peraturan mendaki. Jangan mengambil apapun kecuali gambar. Jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. Dan jangan membunuh apapun kecuali waktu. Tujuan kita kesini untuk refreshing, bukan yang lain," ujar Agung yang sama sekali tidak tertarik dengan penemuan Jaka. "Tapi Gung..." Belum selesai Jaka menjawab, sudah dipotong kembali oleh Agung. "Ingat, kita di sini sebagai tamu, jadi berperilakulah sesopan mungkin," ucap Agung tegas. "Sekarang gua minta lu balikin benda itu ke tempat semula," tambah Agung. "Bener kata Agung, Jak. Kita jangan gegabah, ini gunung," timpal Randy. "Gimana, Man, menurut lu?" tanya Jaka pada Firman, berharap dia sepemikiran dengan dirinya untuk membawa kalung itu ke kota dan menjualnya. "Bener kata mereka, Jak. Kita gak boleh gegabah. Mendingan lu balikin kalung itu ke tempat semula." Firman yang awalnya tertarik dengan kalung tersebut berubah pikiran mendengar kata-kata Agung. Dengan berat hati, Jaka berjalan guntai menuju semak-semak tempat ia menemukan kalung itu dan bergegas kembali menyusul teman-temannya untuk meneruskan perjalanan. Tidak jauh dari situ, mereka akhirnya sampai di pos 3. Rencananya di pos 3, mereka akan beristirahat untuk memasak makan siang karena jalur dari pos 3 menuju pos 4 sudah semakin menanjak dan sudah pasti menguras tenaga. Jadi mereka harus menambah tenaga untuk itu. Di sini mereka tidak mendirikan tenda karena niatnya hanya untuk memasak makan siang. Setengah jam berlalu, masakan sudah matang karena mereka hanya memasak nasi, mie instan, dan telur ceplok. Cukup untuk menambah kembali tenaga yang sudah terkuras. Selesai makan siang, mereka merapikan kembali peralatan masak dan kembali melanjutkan perjalanan. Dari sini, jalur sudah menanjak dengan medan yang lumayan terjal. Posisi saat ini, Agung masih menjadi leader diikuti oleh Randy, kemudian Firman, dan Jaka sebagai sweeper menggantikan Randy. Dengan posisi Jaka di paling belakang,
dia merasa ada seseorang yang mengikutinya. Derap langkahnya terdengar jelas oleh Jaka. Namun, saat ia menengok untuk memastikan tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Hal tersebut terjadi beberapa kali, membuat Jaka bergerigi dan meminta Firman untuk berganti posisi. Kini Firmanlah yang menjadi sweeper. Tanjakan demi tanjakan terus mereka lalui hingga tiba-tiba Jaka tergelincir ke pinggir jalur yang notabenenya adalah jurang. Badannya terus menggelinding. Firman yang melihat itu langsung berteriak. "Pegangan akar, Jak!" teriak Firman cemas. Randy dan Agung yang mendengarkan teriakan Firman sontak berbalik dan berlari menghampirinya. Kaget, itulah yang mereka rasakan saat ini melihat salah satu temannya yang jatuh ke jurang. Jaka mengikuti arahan Firman dengan berpegangan pada akar pohon. Namun sayang, akar yang ia pegang terputus karena tidak kuat untuk menahan berat badannya. Tubuhnya kembali merosot beberapa meter. Tapi untungnya, ada sebuah akar lagi yang berukuran lebih besar, sehingga ia bisa kembali berpegangan pada akar tersebut. Sementara di atas, Agung sedang mengeluarkan tali karmantel dari dalam carrier-nya dan langsung ia ikat pada sebuah pohon. Dengan berani, dia langsung menuruni jurang tersebut menggunakan tali. "Tahan, Jak!" ujar Agung yang melihat raut wajah Jaka mulai memerah karena menahan tubuhnya yang hanya bertumpu pada akar pohon. Firman dan Randy masih menunggu di atas dengan harap-harap cemas. Dengan susah payah, Agung membawa Jaka menaiki tebing tersebut. Randy yang melihat Agung dan Jaka semakin dekat segera meraih tangan Jaka dan menariknya hingga ke atas. Didudukkannya Jaka di pinggir jalur. Jaka masih syok dan belum banyak bicara. Untungnya, Jaka memakai celana panjang dan jaket yang lumayan tebal, jadi tubuhnya tidak banyak tergores oleh akar-akar pohon. Hanya saja, pergelangan kakinya terkilir dan pelipisnya mengeluarkan sedikit darah karena tergores ranting pohon. Dengan sigap, Firman membantu melepaskan 11 sepatu Jaka di bagian kakinya yang terkilir dan mengoleskan balsam serta sedikit memijat kakinya. Harap-harap rasa sakitnya bisa sedikit berkurang. Randy membersihkan luka di bagian pelipis Jaka dan memberinya obat merah, lalu membungkusnya dengan plester. Beruntung mereka selalu membawa obat-obatan lumayan lengkap, takut hal-hal semacam ini terjadi. "Kenapa lo bisa jatuh, Jak? Perasaan jalur gak licin?" tanya Firman di sela-sela kegiatannya memijat kaki Jaka. "Gua juga gak tahu, Man. Hanya itu yang bisa dia jawab." Sekilas, ada yang berbeda dari raut wajah Jaka. Seperti ada yang sedang dia pikirkan. "Tapi lu masih sanggup kan, Jak? Kalau enggak, sampai pos 4 karir lu biar gue yang bawa. Takutnya kaki lu jadi bengkak," ujar Agung. "Masih kok, tenang aja. Ini cuma terkilir dikit doang. Paling abis dipijat juga baikan. Carry juga biar gue aja yang bawa. Gue masih kuat kok," ujar Jaka, meyakinkan teman-temannya. "Yaudah, tapi kalau nanti di jalan lu gak kuat, bilang aja," jawab Agung. Mereka beristirahat sejenak di pinggir jalur sampai Jaka merasa baikan. Setelah Jaka merasa lebih baik, dia mengajak teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan. Kakinya juga sudah tidak terlalu sakit, tapi masih terasa ngilu saat digerakkan. Kini, perjalanan sedikit berjalan lambat karena mengimbangi Jaka. Rencana awal mereka ingin sampai di Ranukumbolo pada jam 4 sore untuk beristirahat dan menikmati sunset. Tapi melihat keadaan Jaka yang berjalan dengan kaki terkilir, sepertinya akan mengulur waktu. Agung melihat jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 15 lebih 20 menit. Jika perjalanan normal, seharusnya mereka sudah sampai pos 4. Setelah kejadian terperosoknya ke jurang, Jaka terlihat lebih pendiam, tidak seperti biasanya. Saat berjalan pun, dia hanya akan menunduk dan sesekali menimpali celotehan Randy dan Firman. Mereka bertiga yang merasakan perubahan itu hanya berpikir bahwa Jaka hanya masih syok dengan kejadian tadi. Mereka terus menyusuri jalur yang kini berubah menjadi turun naik. Sesekali Jaka meminta untuk beristirahat. Hampir satu jam mereka berjalan, tapi belum juga sampai di pos 4. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah percabangan jalur. Agung yang berjalan paling depan lalu berhenti di depan percabangan tersebut. "Kenapa ada percabangan ya? Padahal di peta kita hanya perlu lurus untuk sampai pos 4. Sedangkan di sini jalurnya berbelok ke kiri dan ke kanan," tanya Agung yang kebingungan. "Iya ya, mana nggak ada petunjuknya sama sekali," timpal Randy.
Coba sini, gua cek dulu ke kiri. Nanti kalau jalurnya semakin lebar, berarti benar ke sini, ujar Firman. Dia berlalu ke arah kiri untuk memastikan. Sedangkan Jaka memilih untuk duduk di pinggir jalur untuk mengistirahatkan kakinya. Firman terus menyusuri jalur yang semakin lama semakin sempit. Tangannya mengibas-ngibaskan tumbuhan liar yang menghalangi jalannya. Kayaknya bukan ini jalurnya. Masa makin jauh makin sempit, gelap pula, gumamnya dalam hati. Hingga akhirnya dia berhenti saat matanya tertuju pada makhluk hitam berbulu. Ukurannya sangat besar, dengan tinggi kurang lebih 4 meter. Makhluk tersebut berdiri tepat di tengah jalur. Matanya merah serta kukunya hitam dan panjang. Jarak mereka hanya berkisar 10 meter. Astagfirullah, ujar Firman yang kaget bukan kepalang. Tubuhnya mematung. Untuk sekedar melangkah pun dia tidak sanggup. Dia terus membaca doa yang ia bisa dalam hati. Makhluk tersebut mulai berjalan mendekat ke arah Firman. Entah kekuatan dari mana, akhirnya kakinya bisa digerakkan. Dan secepat mungkin dia segera berlari tunggang langgang. Dalam pikirannya hanya ingin segera sampai ke persabangan jalur tempat di mana teman-temannya menunggu. Sesekali dia menoleh ke belakang untuk memastikan makhluk tersebut telah menghilang. Namun sayangnya makhluk itu masih mengejarnya. Karena tubuhnya yang tinggi, tidak perlu waktu lama baginya untuk mengejar Firman. Firman kewalahan dengan kejaran makhluk berbulu hitam tersebut. Entah kenapa rasanya sudah jauh dia berlari, tapi tidak sampai-sampai di percabangan jalur. Padahal seingatnya ketika ia berniat mengecek jalur, dia hanya berjalan kurang lebih 300 meter. Firman tidak sengaja menginjak batu dan tersungkur ke tanah. Sontak ia menoleh ke belakang. Kini jarak mereka hanya tinggal beberapa meter saja. Di situ Firman hanya bisa pasrah. Keringat sebesar biji-biji jagung kini memenuhi wajahnya. Dia memejamkan matanya dan membaca doa sebisanya. Saat-saat seperti itu mendadak semua hafalan doanya menghilang entah kemana. Yang ia ingat hanya doa makan dan doa tidur. Makhluk tersebut berteriak sembari menjauh dari hadapannya. Hah? Apa dia takut gua makan? Gumam Agung, mengingat hanya doa makan yang ia baca dari tadi. Tidak ingin berlama-lama di situ, dia segera bangun dan berlari menuju percabangan jalur. Untungnya saat ini, ia merasa jarak yang ditempuh tidak jauh. Dari kejauhan, sudah terlihat ketiga temannya ada sedikit rasa tenang di hatinya. Man, kenapa? Lu lihat apa? Kenapa muka lu pucat gitu? Tanya Agung menghampiri Firman. Gue lihat sesuatu, jawabnya dengan raut wajah ketakutan. Tapi gue gak bisa bilang sekarang, tambahnya lagi. Mereka bertiga mengerti apa maksud Firman. Ketika berada di gunung, pantang bagi kita membicarakan hal-hal yang dianggap mistis sampai kita kembali turun ke bawah. Soalnya, gunung adalah sarang makhluk halus. Saat kita menceritakan mereka di gunung, otomatis mereka akan mendengarkan. Mereka bakal tahu siapa yang penakut, jahil, pemberani, dan yang sok pemberani saat ceritamu berlangsung. Memang sih, para makhluk halus itu tidak langsung tiba-tiba muncul di hadapan kita, tapi mereka bakal mengganggu kita ketika kamu sedang drop dan lengah. Firman masih shock, jantungnya masih berdegup kencang, pikirannya masih dipenuhi makhluk berbulu hitam tadi. Apalagi jika mengingat saat ia dikejar makhluk tersebut, keringat dingin pun tidak kunjung mereda. Tapi dengan sekuat tenaga dia berusaha menenangkan dirinya dan tidak ingin berlama-lama berada di percabangan tersebut. Terus, kita ambil jalur yang mana, Man? Tanya Agung, memulai obrolan agar Firman tidak banyak melamun. Kayaknya sih ke kanan, Gung. Soalnya jalur ke kiri makin kesana makin sempit. Kayak udah lama gak diinjek orang, jawab Firman yang mulai terlihat sedikit tenang. Gimana? Lu udah bisa mulai berjalan lagi, kan? Tanya Agung pada Firman. Ayo, takut kemalaman di sini, jawab Firman. Kaki lu gimana, Jack? Masih sakit gak? Tanya Randy. Aman kok, Ren. Udah enakan, jawab Jaka sembari sedikit menggoyangkan kakinya yang terkilir. Mereka kembali berjalan berharap segera sampai di pos 4. Dengan kesepakatan bersama, mereka mengambil jalur kanan. Kini, perjalanan mulai normal kembali karena kaki Jaka yang sudah membaik. Ternyata, jalur yang mereka ambil adalah jalur yang benar. Pukul 5 sore, mereka sudah sampai di pos 4. Rencana mereka untuk sampai di Ranukumbolo pukul 4 sore tentu saja gagal. Tapi tidak apa,
Jarak dari pos 4 sampai Ranukumbolo hanya perlu waktu sekitar 30 menit saja. Itu artinya mereka masih bisa melihat sunset di sana. Tidak ada istirahat di sana. Mereka langsung meninggalkan pos 4 karena mengejar waktu. Jalur yang dilalui saat ini adalah menuruni bukit. Di perjalanan menuju Ranukumbolo, mereka berpapasan dengan para pendaki yang kebetulan akan turun. Kelompok mereka terdiri dari 7 orang, 2 perempuan dan 5 laki-laki. Mereka saling menyapa dan diketahuilah bahwa kelompok tersebut berasal dari Jakarta. "Kok gak ngecamp dulu di Ranukumbolo, Mas? Sayang loh, sunsetnya bagus," ujar Firman. "Enggak, kita udah sepakat buat turun sore ini," jawab salah satu dari mereka yang sepertinya adalah pemimpin kelompok. "Lagian ini malam satu suro," tambahnya dengan suara berbisik, tapi masih bisa didengar oleh Firman dan teman-temannya. Seketika, Agung, Randy, Firman dan Jaka saling memandang dengan tatapan yang sulit diartikan. Firman dan Jaka yang tidak tahu hal itu tentu saja merasa kaget. Sedangkan Agung dan Randy tidak merasa kaget karena sudah tahu dari pelayan di pasar tadi pagi. Tapi tidak bisa dipungkiri, dalam hati mereka berdua ada rasa takut. Setelah mengucapkan hal itu, kelompok dari Jakarta itu pamit melanjutkan perjalanan. "Gung, yakin mau lanjut?" tanya Jaka. "Gimana lagi? Kita udah sampai di sini, nanggung," jawab Agung. "Gak apa-apa, kita kan cuma mau lihat keindahan alam, gak ada niat lain," timpal Randy. Sebenarnya, Firman merasa gamang, apalagi jika mengingat kejadian di percabangan jalur tadi. Tapi, benar kata Agung, nanggung. Setelah menguatkan satu sama lain, mereka sepakat untuk melanjutkan perjalanan. Semangat mereka kembali menggebu ketika disuguhi pemandangan yang begitu indah dari atas bukit. Agung yang berada di paling depan berhenti dan diikuti oleh ketiga temannya. Mereka terpukau oleh keindahan alam di depan matanya. Ketakutan mereka seakan luntur ketika melihat pemandangan Ranukumbolo yang begitu indah. Nama Ranukumbolo di kalangan para pecinta alam sudah tidak asing lagi, karena menjadi lokasi favorit untuk mendirikan tenda dan menikmati alam yang luar biasa indah. Banyak juga dari mereka yang menjuluki Ranukumbolo sebagai surganya Semeru. Mereka kembali berjalan dan tidak sabar ingin segera sampai di Ranukumbolo. Namun, mereka kembali bertemu dengan sekelompok pendaki yang akan turun gunung. Mereka kembali bertegur sapa. Ketakutan yang semula musnah seakan hidup kembali, mengingat hanya akan ada mereka berempat di gunung ini nanti malam. Tidak berselang lama mereka sampai di Ranukumbolo. Kedatangan mereka disambut oleh pemandangan yang luar biasa indah. Sungguh rasa capek yang mereka rasakan di perjalanan terbayar lunas. Udara yang segar akan membebaskan segala pikiran pusing yang disebabkan oleh kehidupan modern yang penuh dengan kesibukan. Pemandangan danau yang indah bak lukisan, matahari yang akan terbenam dengan cahaya kemerahan, membuat siapa saja akan betah berlama-lama di sini. Tidak ingin menyia-nyiakan hal tersebut, mereka mengabadikannya dengan berfoto bersama, berharap suatu saat bisa menjadi pengobat rindu mereka pada Ranukumbolo. Setelah puas berfoto dan menikmati pemandangan, kini cacing-cacing di perut mereka mulai berontak minta diberi makan. Mereka kembali ke misi awal untuk memasak makan malam. Agung dan Randy mulai mengeluarkan bahan makanan dari tas karirnya, sedangkan Firman dan Jaka memilih untuk mencari kayu bakar sebelum hari benar-benar gelap. Rencananya, mereka akan membuat api unggun dengan kayu bakar tersebut. Firman dan Jaka mulai mencari kayu bakar. Mereka mengumpulkan ranting kering yang berjatuhan. Sayup-sayup, Jaka mendengar seperti suara gamelan Jawa yang ditabuh, namun suaranya terdengar jauh. Jaka menghentikan kegiatannya. Dia menajamkan pendengarannya, takut jika ia salah dengar. Ia yakin apa yang ia dengar memang benar suara gamelan. Lantas, ia menoleh pada Firman. "Man, lu dengar gak?" tanya Jaka. Firman menoleh, kemudian mengangguk. "Iya Jak, gue juga dengar," jawabnya. Rasanya, suasana seketika menjadi horor, apalagi saat ini hari mulai gelap. "Udahlah, segini aja, ini juga udah cukup," ucap Jaka. "Yuk balik, lagian hari mulai surup," timpal Firman. Mereka bergegas pergi dari hutan. Namun, baru beberapa langkah mereka kembali dikagetkan oleh suara wanita yang memanggil nama Jaka. Terdengar suara perempuan yang begitu lirih ditambah isakan yang menyayat hati. Dengan susah payah,
Jaka dan Firman menelan salivanya. Dada mereka bergemuruh. Keringat dingin mulai membasuhi wajah mereka. Rasanya ingin sekali berlari, namun kaki terasa sangat berat. Jaka. Jaka. Suara itu kembali muncul, dan kini terdengar lebih dekat. Dengan susah payah keduanya menoleh. Rasa takut memang menyelimuti tubuh mereka, tapi rasa penasaran juga memenuhi pikirannya. Saat mereka berhasil menoleh, terpampanglah sebuah makhluk yang begitu menyeramkan. Seorang wanita dengan mulut yang robek sampai ke telinga, bola mata yang berwarna hitam seperti akan keluar dari tempatnya, serta wajah yang membusuk dan rambut acak-acakan yang menjuntai sampai ke tanah. Wanita itu kini tertawa cekikikan. Tubuh Firman dan Jaka bergetar hebat. Bahkan kayu bakar yang mereka bawa kini berserakan di tanah. Jaka pingsan dan terjuntai ke tanah, sedangkan Firman berlari tunggang-langgang meninggalkan Jaka. Di satu sisi dia ingin menyelamatkan Jaka, namun makhluk tersebut terus mendekat, membuatnya terpaksa berlari menjauh. "Gung, tolongin Jaka!" teriak Firman panik. Dia menghampiri Agung dan Randy dengan nafas memburu dan wajah pucat khas orang ketakutan. Randy yang sedang memasak sontak berhenti kala melihat Firman yang berlari kencang dan ketakutan. Tidak kalah kaget, Randy yang sedang mendirikan tenda pun meninggalkan pekerjaannya. "Kenapa, Man? Jaka mana?" tanya Agung ikut panik. Gua ketemu setan. Jaka pingsan di hutan," jawab Firman sembari mengacak kasar rambutnya. "Kok bisa?" tanya Randy dan Agung bersamaan sembari membelalakkan matanya. "Gua gak bisa jelasin sekarang. Mendingan kita temui Jaka. Gua takut dia kenapa-napa," ujar Firman putus asa. "Kenapa lu tinggalin dia sendiri, Man?" tanya Randy menekankan pertanyaannya. Tidak ingin membuang waktu, Firman menarik lengan temannya tersebut. Di pikirannya saat ini hanya ada Jaka. Ia khawatir dan merasa bersalah karena meninggalkan Jaka sendirian di hutan. Mereka bertiga berlari mengikuti Firman dan masuk ke dalam hutan. Kini hari mulai gelap dan mereka tidak sempat membawa headlamp. Mereka hanya bisa mengandalkan cahaya malam. Dengan keadaan gelap seperti itu, sangat sulit bagi mereka untuk menemukan tempat Jaka pingsan. "Lu yakin ini jalannya, Man?" tanya Randy. "Iya, Ren. Gua masih ingat ini jalannya," jawab Firman. "Itu di depan situ, Gung. Ren," ujar Firman menunjuk tempat di mana ia bertemu dengan makhluk menyeramkan tadi. "Tadi Jaka pingsan di sini, Gung. Gua ingat banget. Bahkan kayu bakar yang berserakan ini, gua sama Jaka yang kumpulin. Tapi kenapa Jaka gak ada?" ujar Firman panik saat tidak menemukan Jaka di tempatnya. Mereka terus menoleh ke sembarang arah, berharap bisa melihat keberadaan Jaka. Namun nihil, karena hutan yang lumayan lebat, juga jarak pandang yang terbatas begitu menyulitkan mereka. Kepanikan yang mereka rasakan kini makin bertambah. Ada rasa menyesal di hati Firman karena meninggalkan Jaka sendirian. Tapi dia tidak punya pilihan lain saat itu. Kini mereka mulai berteriak memanggil Jaka. Sembari terus menyusuri hutan, berharap ada jawaban dari temannya tersebut. Tapi nihil, tidak ada jawaban apapun yang mereka dengar. "Kita gak bisa cari Jaka dalam keadaan gelap kayak gini. Sebaiknya kita kembali dulu ke tenda. Kita ambil headlamp. Setelah itu baru kita balik lagi ke sini. Siapa tahu Jaka tadi udah sadar dan udah kembali ke tenda," ujar Agung. "Benar kata Agung. Lagian kita jangan terlalu jauh masuk ke hutan. Takutnya kita nyasar," timpal Randy. Firman yang masih panik hanya bisa mengikuti saran teman-temannya. Mereka berbalik arah meninggalkan hutan menuju tenda. Ada sebuah harapan di hati Firman. Berharap jika sudah sampai di tenda saat mereka sampai. Sampai di tenda dan tidak menemukan Jaka di sana, hati mereka kembali mencelos. Namun tidak ingin berhenti sampai di situ. Kini mereka mulai mengumpulkan barang yang akan mereka bawa untuk mencari Jaka. Headlamp dan belati kecil mereka bawa. Tidak lupa sebotol air minum untuk berjaga-jaga jika mereka bertemu Jaka nanti. Siapa tahu Jaka membutuhkannya. Sebelum memulai perjalanan mencari Jaka, mereka berdoa lebih dahulu, meminta keselamatan kepada Sang Kuasa dan kemudahan untuk menemukan temannya. Agung melirik jam tangannya. Saat ini jam menunjukkan pukul 6:30 tepat. Mereka kembali menyusuri hutan. Tujuan pertama saat ini adalah kembali ke lokasi tempat Jaka pingsan. Mereka berpikir mungkin Jaka masih berada tidak jauh dari sana. Hanya saja tadi mereka tidak bisa menemukannya karena pencahayaan yang terbatas. Saat mereka tiba di sana, kekecewaan kembali hadir.
Tapi mereka tidak putus asa. Mereka terus menyorotkan headlamp ke semua arah. Namun Jaka tetap tidak ada. "Apa kita cari Jaka ke dalam hutan lagi?" tanya Hutan. "Ayo, siapa tahu Jaka tadi siuman dan dia lupa jalan pulang ke tenda dan berjalan ke hutan," timpal Randy. "Bisa jadi. Kita ambil arah mana nih, Gung?" Kini giliran Firman yang bertanya. "Arah barat sudah kita telusuri, jadi sekarang kita ke timur," jawab Agung. Kini mereka berjalan ke arah timur, sembari terus mengarahkan headlamp ke setiap arah. Sesekali mereka berteriak memanggil Jaka. Lumayan lama mereka berjalan, tapi mereka merasa ada yang janggal. "Loh, kok kita balik lagi ke sini?" tanya Firman yang menyadari tempat yang dia injak adalah tempat semula Jaka pingsan. "Lah iya, itu kayu bakar Luman," jawab Agung sembari menunjuk kayu bakar yang menjadi penanda tempat Firman meninggalkan Jaka. "Seingat gua kita jalan lurus, kenapa bisa ada di sini lagi?" "Wah, ada yang gak beres ini," timpal Randy. Suasana seketika hening, semuanya hanyut dalam pikirannya masing-masing. "Sekarang kita ke arah utara, siapa tahu ada petunjuk. Kita gak boleh menyerah, kita datang berempat, pulang pun harus berempat," ujar Agung memulai obrolan. Randy dan Firman hanya menuruti kata-kata Agung. Mereka kembali berjalan menyusuri hutan, sembari menyorotkan headlamp dan memanggil nama Jaka seperti sebelumnya. Kali ini, hutan yang mereka lalui lebih lebat dari yang sebelumnya. Bahkan, lumut-lumut memenuhi jalan yang mereka injak. Mungkin karena cahaya matahari yang tidak bisa menembus rimbunnya pepohonan mengakibatkan hutan ini sangat lembab. Bahkan, suara-suara hewan malam pun tidak terdengar sama sekali. Benar-benar hening, tidak seperti hutan pada umumnya. Hutan berlumut berhasil mereka lalui. Kini hutan kembali normal seperti semula. Namun lagi-lagi, mereka tercengang dengan pemandangan di hadapan mereka. Mereka kembali lagi ke tempat semula. Bingung, putus asa, menyesal, semua jadi satu. Mereka bertiga duduk di akar-akar pohon dengan pikiran yang tidak karuan. Lapar yang semula mereka rasakan, kini hilang entah kemana. Semua pertanyaan tertuju pada Jaka. Tiba-tiba, terdengar seperti suara daun-daun kering yang terinjak oleh seseorang. Sontak mereka kaget dan ketiganya menoleh bersamaan ke arah sumber suara tersebut. Berharap ada yang datang, itu merupakan Jaka. Tapi, yang datang ternyata adalah seorang kakek-kakek. Dia memakai pakaian khas Jawa dengan belangkon yang menempel di kepalanya. Dia berjalan ke arah mereka bertiga. "Siapa dia, Gung?" tanya Randy penasaran. "Mana gua tahu," jawab Agung ketus menanggapi pertanyaan konyol Randy. Sedangkan Firman lebih kaget dibandingkan kedua temannya. "Kakek yang tadi ketemu saya di pasar kan?" tanya Firman. "Iya, itu saya. Saya sudah memperingatkan kamu agar pergi dari sini, tapi kamu tidak mendengarnya," jawabnya ketus. "Lu kenal sama kakek ini, Man?" tanya Randy. "Iya, gua ketemu dia di pasar tadi pagi," jawab Firman. "Terus dia ngomong apa?" tanya Agung penasaran. "Dia bilang kalau gua harus pergi dari sini, tapi gua gak ngerti maksudnya, dan dia kelihatan marah sama gua," jawab Firman. "Saya bisa bantu mengantarkan jika kalian ingin menemukan teman kalian," ujar kakek tersebut. "Nama saya Panca," tambahnya. Seketika wajah ketiganya berbinar mendengar itu, walaupun mereka masih ragu pada kakek bernama Panca tersebut. "Tapi perjalanan ini sangat berat dan beresiko. Saya hanya bisa mengantarkan kalian sampai ke ujung hutan ini. Setelahnya kalian akan meneruskan perjalanan tanpa saya," ujar kakek Panca. "Baik, kek," ujar ketiganya bersamaan. "Tapi teman saya ada di mana sekarang, kek?" tanya Agung. "Dia berada di sebuah perkampungan bernama Kampung Batu Karut. Lumayan jauh dari sini," jawab kakek Panca. "Dia melakukan satu kesalahan yang fatal. Kalian harus sampai di sana sebelum tengah malam. Jika tidak, nyawanya bisa menjadi taruhannya," tambahnya. "Sekarang kalian cepatlah menuju tenda. Persiapkan semuanya sematang mungkin. Jangan lupa isi perut kalian lebih dahulu. Perjalanan lumayan jauh dan memerlukan tenaga serta pikiran ekstra untuk sampai ke sana. Saya akan tunggu kalian di sini," ujar kakek Panca. "Baik, kek," jawab ketiganya bersamaan. Mereka bergegas meninggalkan kakek Panca,
Secepat mungkin mereka harus sampai ke tenda. Menurut penuturan kakek Panca, saat Agung menyuruh Jaka mengembalikan kalung safir itu, Jaka hanya berpura-pura mengembalikannya, dan dia kemudian memasukkannya ke dalam kantong celananya. Dan itu adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. Baik, sampai di sini dulu cerita kali ini. Kita sambung esok hari pada jam 4 sore, insya Allah. Apakah Jaka bisa ditemukan oleh teman-temannya atau Jaka pulang sendiri? Pokoknya tunggu saja kelanjutannya. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu support channel Ada Apa Gerangan. Dengan menonton saja, kalian sudah sangat membantu channel ini berkembang. Apalagi ditambah support, like, dan share video ini supaya lebih banyak lagi yang ikut mendengarkan. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.